Assalamualaikum sahabat Dugelang. Kita sedang berada di Jalan Manyar, tepatnya di Taman Blora yang terkenal dengan Taman Blora Brata. Untuk menuju lokasi ini bisa ditempuh dari Jalan Manyar tampak di belakang atau di seberang Jalan RMI di mana pusat kuliner Bratang berada. Bersama Dugelang kita telusuri Taman Blora. Buat pecinta fauna kelinci bisa membeli pakan 5.000 saja. Sebelum melanjutkan video kami, jangan lupa yang belum like, subscribe, Dugelang channel. Selanjutnya, kita akan menuju ke kolam ikan. Bagi yang membawa balita bisa membeli pakan ikan hanya sekitar 500 per bulu. Di Taman Blora Bratang ini fasilitasnya lengkap, mulai dari playground area, musola, ada taman mini fauna, dan ada tanaman toga lengkap. Selain flora dan fauna, background di tempat ini sangat lengkap, mulai dari mainan merdeka, ada kerusukan sampai tali. Sebagai taman flora,
Taman Flora Beratang ini lengkap dengan tanaman obat keluarga. Kita akan melihat jenis tanaman yang dibudidayakan di sini, antara lain ada laos, ada sambiloto, yang pahit itu ada pohon jarak, ada tanaman daun katuk untuk memperlancar ASI, dan banyak lagi jenis obat apotik keluarga yang tersedia di Taman Flora. Yang ini jenis daun kecibeling, di mana dimanfaatkan untuk memperlancar saluran kemih. Koleksi Taman Flora ini terdiri dari tanaman perdu, tanaman pelindung, tanaman langka, juga ada tanaman halo. Untuk tanaman langka ada biskuit, cangkring, jungtung, kalisto, buah kisto ya, ada kebun tepu, lobi-lobi mundu gayam. Ada satu tangan buni dan sepilih. Kita lihat nanti di dalam Taman Flora Beratang ini. Untuk mengenalkan jenis flora asli Indonesia dan taman obat keluarga, bisa ditelisik di perpustakaan flora. Ada butuh ya? Untuk mempelajari botani, memperkenalkan anak-anak bisa mengenalkan nama lokal, nama daerahnya, dan nama latin dari tanaman tersebut, seperti melati, jasmine, sambac, dan ada pandanus. Pandan ya, pandanus amaryllis ros. Sekarang kita akan melihat-lihat kandang rusa di taman wisata ini. Kita memberi makan rusa. Oke, ini jenis rusa yang polos dan ada yang rusa tutul di kandang sebelah. Dan ini merupakan rusa asal India, rusa tutul yang bernama latin Axis dengan jenis makanan sayuran, kacang panjang, dan wortel. Rusa tutul. Ini merupakan rusa asli Bawean yang bernama Axis Tuhli, menjangan asli Pulau Bawean Gresik.
lokal. Taman Flora ini dilengkapi dengan macam aula terbuka pertemuan untuk kegiatan arisan atau kegiatan lain. Di sangkar raksasa ini terdapat koleksi jalak putih, jalak hitam, juga jalak nias. Demikian keliling-keliling dibilang di Taman Flora Bratang. Semoga memberi inspirasi untuk mencintai lingkungan baik satwa maupun flora. Sampai jumpa di konten berikutnya.